Hai, assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi ya di channel Dapur Kevia. Di video kali ini aku membuat rendang Padang. Dagingnya sangat empuk, bumbunya sangat berasa ya Bunda. Untuk cara dan bahan apa saja yang digunakan, simak terus video aku. Dan sebelum Bunda menonton, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share ke media sosial Bunda-bunda semua jika video ini bermanfaat. Ini ya Bunda. Iya Bunda ya, tuh. Selamat mencoba. 400 gram daging sapi segar. Untuk bumbu yang dihaluskan, 60 gram cabai merah keriting, 40 gram bawang putih, 30 gram bawang merah, 4 butir kemiri, 15 gram jintan, ini ada buah pala, aku ambil 1/3 biji, 1/3 dari buah palanya Bunda, nih, 3 butir cengkeh, 2 buah bunga lawang, ini sudah rontok bunga lawangnya Bunda. Ada 10 gram kelabet, 100 gram lengkuas, kunyit 10 gram, 5 gram jahe, dan setengah bungkus ketumbar bubuk atau 7,5 gram. Untuk bumbu yang dimasukin aja tanpa dihaluskan, satu lembar daun kunyit, 5 lembar daun salam, 2 batang serai, ini ada 4 iris asam kandis, 2 senti kayu manis, 4 butir kapulaga, 50 gram kelapa yang sudah disangrai dan dihaluskan. Ini ada 300 gram santan. Panaskan minyak. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tumis hingga wangi. Bumbunya sudah wangi. Masukkan air. Santan, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, kayu manis, asam kandis, kapulaga sama serai. Dan terakhir masukkan
kelapa goreng atau kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Masukkan garam secukupnya, gula, boleh juga menggunakan kaldu bubuk jika suka, itu opsional bunda. Terakhir masukkan daging. Masak hingga mengering ya. Kalau airnya sudah habis tapi dagingnya masih belum lembut, bunda juga bisa menambahkan air lagi secukupnya. Dan tutup bunda. Airnya sudah menyusut bunda, kalau mau dibuat lebih kering lagi juga bisa supaya lebih awet, tapi kalau aku sukanya cukup segini aja. Dan rendangnya sudah siap disajikan ya. Selesai rendang padang oleh Beni. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Ditunggu kritik dan saran di kolom komentar. Dan sampai jumpa di resep berikutnya.